Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan. Kembali semua dalam Saf React. Kita kembali lagi dengan Agent Ali Season 2 Episode 11, di mana semuanya confused. Di sana, di sini, Rizwan kat sini. Apa motif dia? Betul ke dia baik? Lepas tu infiltration arc yang incoming, tak tahu bila. Tanpa penguasa, jom kita teruskan. Oh, dia training dengan Sieta ni. Apa tah nama Siesas? Diorang ni bagus. Nampaknya kamu dah pulih dengan baik. Berhenti. Biar mereka teruskan. Rizwan dah pulih sepenuhnya. Kau tengoklah macam mana. Memang tak boleh buat apa lah. Daripada Zap Stella. Laju. Depan mata. Tolong lagi. Dia punya laju dah sama macam ni lah Jin. Kerana tak menghampakan aku. Is it really? Kita semua akan pergi buru dia. Mungkin tidak. Selepas insiden overat hari itu, kita patut perhatikan ejen-ejen muda dengan lebih dekat. Betul juga. Tapi ini Rizwan kot, bukan calang-calang ejen. Betul? Dia seorang pun boleh kalahkan satu pasukan macam kita kena hari itu. Ejen Rizwan betul-betul dah dengan Uno. Itulah pasal. Tak juga, dia 50-50 aku rasa. Pendapat akulah. Tak apa dia fikir pergi ke orang jahat. Jaga sikit mulut korang. Jangan mencakap dia yang bukan-bukan. Ada backstory. Tukarlah. Tak boleh. Mana juga boleh je? Dia trik. Dapatlah hari ni. Ambillah. Tak boleh. Matlamat tak menghalalkan cara. Ada komen. Apa korang buat kat kawasan kita orang ni? Tak boleh. Kalau nak, pergilah cari sendiri. Berani betul. Ini Rudy lah. Apa benda tadi tu? Sebab muka dia tak nampak apa perasan sangat. Sama ke tak? Ni yang pegang dia tadi Jin lah . Kau memang ada potensi. Dia seorang je yang sanggup tolong. Mana ada orang lain yang kisah. Jin sanggup buat apa saja untuk jaga bandar ni. Tapi ya ke? Agensi yang melindungi Cyber Raya. Sudah bergaduh. Itulah banyak benda yang tak clear lagi kan. Tapi kalau ikut action Uno and the gang ni, nampak memang dia orang jahat. Quattro akan boleh siapkan tidak lama lagi. Pada nampak clear kan, dia orang nak buat iris lagi satu. And then dia orang nak masuk mata. Aku Academy nak jumpa kejap. Kalau boleh, mungkin kita cuba berhadapan terus dengan Ketua Teras dan selesaikan apa. Kau nak aku berunding dengan mereka? Dia nak cara rundingan lah, bukan cara macam ofensif. Zain pasti. Jangan kau sebut nama dia. Aku dah berkorban jauh lebih banyak dari mereka semua demi Cyber Raya. Dan apa yang aku dapat? Dihianat oleh rakan sendiri. Tapi tak boleh, matlamat kau tu macam sangat sesekali bagi aku cara. Bahayalah. Rizwan betul lah, dia memang nak menyelamatkan kedua-dua belah pihak. Tapi boleh ke dia? Itu soalan dia. Rizwan, apa lagi kau? Kita tak ada pilihan lain. Kenapa dia tak puas hati lagi? Kamu rasa ejen Rizwan jahat? Saya tak tahu. Macam mana? Begitulah perasaan Rudy. Tak senang untuk dia terima seorang yang dia sanjung selama ni dah menjadi musuh. Sudah. Deleting Iris program. Siapa lagi? Apa? Profesor tu dengan ni lah Rizwan. Keluarga kan, family. Rizwan? Saya dah agak.
Jadi sekarang kau faham macam mana rasanya. Kena betray kan? Uno takkan maafkan kamu. Tapi Rizwan yang ni dah improve. Wah, kau tengok tu Rizwan ada power sekarang, bye. Siapa yang buat dia power? Uno juga. Ah, macam nak buat ni? Wow, kau tengok tu laju zap. Nice one. Pecah weh mas. Profesor, sekarang. Apa tu? Virus? Oh, bom. Azuriam. Right, lari bersama Profesor. Jumpa saya di luar. Kejap, kau nak pergi mana? Kejap. Selesaikan misi. Aduh, ada pula dekat pintu depan. Kau oh, lama tak nampak? Profesor. Lama tak nampak Dr. Aaron. Matilah dia. Aku akan pastikan kau menyesal. Tapi dia perlukan juga Profesor ni. Kenapa tak cakap lagi? Pergi dapatkan Rizwan. Aduh. Apa tak jaga laluan keluar? Kan tadi cakap orang lain. Nyama. Tolong jangan apa-apakan keluarga aku. Aku tak nak buat macam ni. Ini bukan, ni bukan, ni bukan Uno. Dia yang paksa aku. Ni bukan. Rizwan menyama. Lupa pula dia ada camouflage. Yeah. Meletup, let's go! Oh, dia tanam dah semua eh! Wah! Oh! Bapak lah! Dia seorang je buat weh! Wah! Macam tu je weh! Wuh! Serius lah nak tamat macam ni je. Oh my god. Kau tengok kat situ. Rizwan. Kalau dah complete heal. Salah juga diorang yang pergi percaya sangat dengan Rizwan ni kan. Kalau dah complete heal. Kau tengok dia buat semua. Dia tanam bom. Bukan satu. Tak berapa banyak tanam keliling base tu. Lepas tu keluar. Menyamar keluar macam tu je. Semua ditipu. Tapi kita tak tahulah apa nasib kan. Yang dalam tu siapa yang selamat. Siapa yang mati. Mungkin tak ada siapa yang mati kan. Sebab nampak macam apa. Cerita ni susah sikit nak bunuh orang kan. Tapi tak tahulah. Kalau nak tahu kita kena tengoklah episod akan datang. So itulah dia untuk episod kali ni. Kalau korang suka dengan video ni, suka reaction, suka dengan reaction aku, korang boleh like, jangan lupa untuk subscribe juga. Kita akan jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan bye bye.